إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، ينسموك سننتياس دي رحمتي دن دي بركاهي أولي الله جل وعلا. سسنقهنيا أوران أوران دي دنيا إني ينملككن برجلان منجو الله سبحانه وتعالى memiliki tambat-tambat bersinggahan guna menambah bekal perjalanan sebagaikan di dunia SBBU. Kenapa? Karena perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa taala amat panjang, dan ada pada setiap ruas jalan musuh dan musuh dan musuh. Musuh yang pertama jiwamu yang ada di dalam dirimu. Musuh yang kedua, syaitan dari kalangan jin. Musuh yang ketiga, syaitan dari kalangan manusia. Dan ketika kamu mendapat selamat dari musuh yang pertama, maka musuh yang kedua sedang menantimu. Oleh karena itu, janganlah engkau meletakkan senjatamu sampai engkau mati. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, maka musuhnya akan membunuhnya akibat kelayannya. Karena musuhmu tidak pernah sama sekali meletakkan senjatanya. Kamu di dunia ini sedang berjihad kepada Allah Jalla Jalaluh. Banyak musuh. Dan kadang-kadang kamu tidak sadari bahwa musuhmu mau merusakkan jalanmu kepada Allah, mau merusakkan amalanmu tidak sampai kepada Allah Jalla Jalaluh. Kamu tidak sadar, kamu di dalam kelayan wal'iyadu billah. Oleh karena itu, ikhwani fillah, saya mau beberapa menit ini bicara tentang musuhmu yang pertama, yaitu jiwamu. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar ada di antara anaknya yang bisa menggantikannya untuk arena dakwah. Ibrahim berkata alaihi salam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Lakukan apa? يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Yang membacakan ayat-ayat kamu kepada mereka, yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah kepada mereka, dan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau lah yang maha berkasa, maha bijaksana. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam menyebut fungsi para nabi, misi para rasul, tiga hal. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga, menyucikan jiwa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjawab permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Allah telah menyebut jawabnya di dalam tiga ayat di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, surat Al-Baqarah, Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal-hikmah. Sebagaimana kami telah menutus seorang di antara kamu dari kalangan kamu sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, yang menyucikan jiwa kamu dan mengajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kuntum min qablihi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan
menajarkan kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat yang kedua, surat Ali Imran. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Allah telah berikan karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman ketika Allah menutus seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan menyucikan jiwa kamu dan menajarkan kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin. Sekiranya sebelumnya kamu di dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang ketiga, surat Al-Jumu'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum. Dialah yang menutus seorang rasul dari di dalam kaum yang buta huruf, orang Arab, dari kalangan mereka sendiri yang membacakan ayat-ayatnya subhanahu wa ta'ala, menyucikan jiwa kamu, menajarkan kamu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin. Ikhwani fillah, perhatikanlah, ada beruturan Nabi Ibrahim dan ada beruturan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim membuat fungsi dan misi para Nabi dan Rasul. Yang pertama, membaca ayat Allah. Yang kedua, menajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga, menyuci jiwa mereka. Tapi urutan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, membaca ayat Allah. Yang kedua, menyuci jiwa mereka, membersihkan hati mereka. Yang ketiga, menajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kenapa ikhwani fillah? Ulama berkata, semua syariat ini berfungsi untuk menyucikan jiwa, membersihkan hati. Kenapa? Boleh kamu orang berilmu, tapi hati masih kotor, jiwa masih jelek, ilmu tidak guna, tidak bermanfaat, tidak berguna pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. Pada hari kiamat, harta mereka, anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka, kecuali barang siapa yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat, dengan jiwa yang bersih. Oleh kerana itu ikhwani fillah, semua rukun-rukun Islam Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan ini atas kita agar menyucikan jiwa kita. Contoh tauhid kepada Allah untuk tazkiyah, untuk menyucikan jiwa dan membersihkan hati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailun lil musyrikin. Celakalah bagi orang-orang musyrikin, alladzina la yu'tuna zakah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakah. Abdullah bin Abbas, Ikrimah Maula bin Abbas, mereka menjelaskan, la yu'tuna zakah artinya mereka tidak bersaksi bahwa tidak ada Rabb berhak disembah, dinan berhak, dinan benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menunaikan zakah artinya mereka tidak bersaksi bahwa la ilaha illallah. Wahum bil akhiratihum kafirun, mereka kafir terhadap perkara akhirat. Allah juga berfirman, faqul lahu hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk menyucikan jiwamu dengan bertauhid kepada Allah? Artinya ikhwani fillah, tauhid untuk menyucikan jiwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, as-salah untuk tazkiyah. Allah berfirman, utlu ma uhiya ilayka minal kitab wa aqim as-salah. Bacakanlah, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Al-Kitab, dan laksanakanlah salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari keji dan kemunkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah di dalam salat lebih utama daripada semua kebaikan yang kamu kerjakan. Allah ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Puasa untuk tazkiyah. Allah mewajibkan atas kita berpuasa untuk apa? Tazkiyah kepada Allah, menyucikan jiwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum
لماذا يا الله؟ لعلكم تتقون. وهي orang-orang yang beriman telah diwajibkan puasa kepada kalian sebagaimana diwajibkan atas umam, atas orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumu ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wal yaqul inni mar'un shaim." Apabila Nabi bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu berisi. Apabila di orang ada orang di antara kalian berpuasa, maka janganlah kotor, bodoh bersikap, atau berbuatlah kotor, wal'iyadu billah. Janganlah berbuat kotor. Apabila ada orang mencaci kamimu, ada orang menyakiti hatimu, katakanlah kepadanya, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Haji ikhwani fillah, zakat untuk tazkiyah, menyucikan jiwa. Allah berfirman, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sadaqah. Untuk apa ya Allah? Guna membersihkan, menyucikan jiwa mereka. Wa salli alaihim, berdoalah kepada mereka, kerana doamu kepada mereka untuk mereka membuat mereka tingan di dunia dan di akhirat. Haji ikhwani fillah juga untuk tazkiyah. Allah memerintahkan kita untuk berhaji agar apa? Agar kita menyucikan jiwa kita. Allah berfirman, "Al-hajju ashhurun ma'lumat." Musim haji ini pada bulan-bulan yang dimaklumi. "Faman farada fihinna al-hajja," barang siapa yang menerjakan ibadah haji, "fala yarfus fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji." Maka janganlah buat juruk, rafas. Janganlah berbuat maksiat atau bertunkar di dalam ibadah haji. Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Bawalah bekal, kerana sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ikhwani fillah, semua syariah berfungsi untuk menyucikan jiwa dan hati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluk yang agung sekali, termasuk bersumpah yang ketujuh dengan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsi wa duhaha," demi matahari dan sinarnya pada pagi siang hari, "wal qamari idza talaha," dan demi bulan ketika menirinya, "wan-nahari idza jallaha," dan demi siang ketika menambahnya, "wal-laili idza yakhshaha," dan demi malam ketika menutupnya gelap gulita, "was-sama'i wa ma banaha," dan demi langit ketika pembinaannya, "wal-ardi wa ma tahaha," dan demi bumi ketika pembaharnya, "wa nafsin wa ma sawaha," dan demi zat, demi jiwa, dan ketika demi jiwa serta pemberuniaannya, ciptaannya, "qad fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha," maka dia menilhamkan kepada jiwa manusia jalan keburukan dan kebaikan. Apa jawab qasam? Allah berfirman, "qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh benar beruntun orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh benar rugi orang yang menuturnya, wal iyadu billah. Ikhwani fillah, semua syariah untuk menyucikan jiwa manusia. Kenapa ikhwani fillah? Ulama berkata, boleh jadi kamu menemui seorang ahli ibadah, banyak ilmu, banyak ibadah secara zahir, tapi ternyata dia orang yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada dua jarak yang main di dalam jarak ini semua musuhmu, jiwamu dan syaitanmu, wal iyadu billah. Jarak yang pertama antara amalan dan hati, ada jarak, dan antara hati dan Allah ada jarak lagi.
Musuh selalu berusaha agar amalan ini tidak sampai kepada hati, tidak termasuk hati, artinya tidak ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan pahala kepada Allah dengan amalan ini. Ketika kamu mengalahkan jiwamu dan syaitanmu, mereka tidak berputus asa, mereka ulang lagi di jarak, dalam jarak yang kedua, yang antara hati dan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu sudah ikhlas kepada Allah Jalla Jalaluh, mereka tidak berputus asa, mereka senantiasa berusaha untuk merusakkan amalan ini tidak sampai kepada Allah Jalla Jalaluh, menjadikan amalan ini sebagai tentara untuk jiwamu. Kamu rasa ujub, bangga-bangga dengan amalan ini, dan bangga-bangga dengan amalan atau rasa ujub ini membatalkan pahalamu wal'iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani fillah, tidak ada amalan sama sekali yang bisa gunakan bagimu kecuali dengan hati yang selamat dan jiwa yang bersih ikhwani fillah. Oleh kerana itu kita mau mengetahui apa, berapa bagian jiwa ini di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwa jiwa ini, jiwa manusia, ada tiga hal, tiga bagian di dalam Al-Quran. Bagian yang pertama, an-nafsul ammarah. Yang kedua, an-nafsul lawamah. Yang ketiga, an-nafsul mutmainnah. Yang pertama, an-nafsul ammarah. Jiwa yang senantiasa mendorong kejahatan, senantiasa memerintahkan keburukan wal'iyadu billah. Allah berfirman, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Aku tidak membebaskan jiwaku dari kesalahan. Sungguhnya jiwa ini mendorong kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nafsu ini, jiwa ini ikhwani fillah, senantiasa mendorong kejahatan dan keburukan wal'iyadu billah. Jiwa yang kedua, an-nafsul lawamah, jiwa menyesal. Yang Allah bersumpah dengan jiwa ini, Allah berfirman, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang menyesal. Ini jiwa seorang mukmin yang kadang-kadang melakukan kejahatan, kadang-kadang melakukan kebaikan. Dia menyesal ketika orang ini melakukan keburukan, menyesal, mendorong orang ini orang untuk taubah, istighfar, menyesal kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika melakukan kebaikan, dia menyesal juga. Untuk apa? Karena kebaikan ini masih kurang, tidak seperti mestinya. Ini jiwa seorang mukmin ikhwani fillah. Jiwa yang ketiga, jiwa yang tenang, an-nafsul mutmainnah. Ini jiwa orang yang beriman, yang kedudukannya tinggi sekali di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tenang terhadap penciptaan Allah bagi dia. Mereka tenang terhadap takdir Allah Jalla Jalaluh. Mereka percaya terhadap perbuatan Allah bagi dia. Mereka percaya terhadap perintah Allah di kaun atau di syar'i. Ada perintah syar'i seperti Allah memerintahkan kita untuk puasa, zikir, haji, melakukan kebaikan dan mencegah kita dari keburukan. Dan ada perintah kauni seperti Allah subhanahu wa ta'ala membatasi rezekinya untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdir keadaanmu sulit. Semuanya ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa mereka tenang terhadap semua perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan yang rida dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah dalam kalangan hamba-hambaku dan masuklah dalam surga-surgaku.
جوا أمريكا إخواني في الله كنابتنا أمريكا تنان كرنا أمريكا سنتياسة من إن غد كان الله جل جلاله برزكر كبض الله سبحانه وتعالى ملكو كان كبي كان كبض الله دن من إن قال كان كبرو كان ين الله مرح الله بالفرمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أوران ين بالإيمان دن هذه أمريكا سنتياسة تنان ترهدب من إن غد الله جل جلاله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إن غد له هانيا له دينان برذكر كبدا الله هذه أمريكا سلالو تنان إخواني في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد إخواني في الله يعني مسألة دي سيني جوا متدعان يترس أتست جيني استجا جوا سؤرا همبا كدن كدن دي جوا ينجل كدن كدن دي جوا ين من يسل كدن كدن دي جوا ينتنن. Boleh jadi di saat ini jiwa tinan setelah satu jam sudah keluar ke dunia, sudah menemui fitnah-fitnah dunia, dia sudah menjadi jiwa yang menyesal atau jiwa yang memerintahkan dan mendurun kejahatan wal'iyadu billah. Oleh kerana itu ikhwani fillah, kita harus menitawi bagaimana menyucikan hati dan jiwa kita. Cara apa yang membuat kita memiliki jiwa yang tenang, yang baik. Ikhwani fillah, ada tiga cara. Perhatikanlah, ada tiga cara yang bisa membantu kamu untuk menyucikan jiwamu. Cara yang pertama, meyakini pastinya kematian akan tiba. Meyakini pastinya ada malaikat maut, malaikat maut. Pastinya ada kematian yang akan mencabut jiwamu. Pastinya ada sakratul maut yang di dalam saat ini yang mereka panggil jiwamu dengan panggilan yang baik atau yang buruk. Kamu harus meyakini kematian ini akan tiba. Pada saat ini, pada saat yang lain, pasti akan tiba. Allah berfirman, "Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sungguhnya kematian yang kamu senantiasa lari darinya, dia akan menemui kamu. Menemui kamu. Kamu lari. Kamu fikir dia di belakangmu, tetapi ternyata dia depanmu. Dia menemui kamu. Thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahada. Kemudian kamu kembali dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui ghaib dan niat. Allahu akbar. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia berikan berita kepada kamu dengan apa yang kamu telah kerjakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasa kematian. Ketika kamu senantiasa menitahui kamu akan mati, kamu akan merasa sakratul maut. Kamu akan masuk dalam kuburan kamu sendiri, yang mana tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada lampu, tidak ada cahaya kecuali kamu saja dan amalanmu. Pasti kamu akan berusaha untuk menyucikan jiwamu. Ini cara yang pertama ikhwani fillah. Cara yang kedua, membayangkan bagaimana kematian yang indah dan yang buruk. Ikhwani fillah, banyak orang di antara kita yang sudah melaksanakan salat, berbuat banyak ta'ah di saat sakratul maut, supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Sulit sekali atas niat. Tidak bisa mengeluarkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena
di dalam keadaan ini sulit sekali ikhwani fillah. Yang gagal yang Allah tidak berikan taufik ke badannya. Yang lulus yang Allah berikan taufik ke badannya. Kamu harus membayangkan bagaimana saat akhir anta. Bagaimana kamu dapat husnul khatimah dan su'ul khatimah. Kematian yang buruk atau kematian yang baik. Banyak manusia ikhwani fillah. Di saat sakratul maut. Mereka mau mendengar musik. Mereka mau hitun harta mereka. Mereka sibuk dengan urusan dunia. Dan tiba-tiba jiwanya sudah dicabut. Ikhwani fillah, ini yang kedua. Yang ketiga, membayangkan urusan akhirah. Membayangkan bagaimana kamu akan keluar dari kuburan kamu dengan tubuh telanjang, dengan kaki telanjang, dengan bibir layu, dalam keadaan sendiri. Walaupun dalam satu kuburan saja ada banyak keluargamu. Mereka semua sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada keluarga pada hari kiamat. Tidak ada hari, tidak ada ayah, tidak ada orang tua, tidak ada anak istri, tidak ada semuanya. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri. Bayangkan kamu akan berdiri di badan mahsyar 50,000 tahun. Dengan keadaan takut kepada Allah, matahari dekat dari kepalamu. Dan banyak manusia tenggelam di dalam keringat mereka sendiri. Bagaimana keadaanmu ketika diambil buku catatanmu? Apakah dengan kanan, tangan atau kiri? Bagaimana keadaanmu ketika dipanggil? Mu'uli Allah untuk berdiri ke hadapan Allah Jalla Jalaluh. Ketika amalan kebaikan keburukan ditimbanan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana urusanmu pada hari kiamat ketika berjalan menuju surga di atas jalan yang lurus. Banyak manusia terjatuh di dalam neraka jahannam. Kamu belum tahu di mana tempatmu nanti. Ketika kamu senantiasa meningkat tiga hal ini, kamu akan mati, akan meninggalkan dunia ini, akan pindah kepada kampung halaman di akhirat. Baik neraka maupun surga, kamu akan meningkat nanti, kamu akan dalam sakratul maut, belum tahu akan baik atau buruk. Kamu belum tahu bagaimana keadaanmu. Kehadapan Allah Jalla Jalaluhu pasti kamu akan sibuk untuk menyuci jiwamu dan membersihkan hatimu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, saya semoga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyucikan jiwa kita semua dan membersihkan hati kita semua dan menerima amalan kita semua. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma afina wa'fu anna waghfir lana warhamna. Allahumma afina wa'fu anna waghfir lana warhamna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa aqimus salat.